Bisa dipanggil Rian atau Pelor, bersama dengan lima orang ya, kita bagian dari Auman ya. Ini saya Erwin Wijaya, panggilan Erwin. Kebetulan di Auman saya sebagai kolaborator gitar. Lanjut. Saya Zalbin Sulaiman, biasa dipanggil Abin. Saya main bass di Auman. Kelihatan dari suaranya. Iya. Saya Ruliansa, bisa dipanggil Ruli. Saya kolaborator gitar mendampingi Erwin. Ya. Ya, tadi bilang 5 orang karena sebenarnya ada 1 orang lagi yang tidak hadir bersama kami berempat ya. Itu adalah kolaborator drum kita, yaitu Aulia Effendi, yang betul enggak bisa hadir di sini karena alasan kesehatan ya. Sakit. Dia sedang sakit, jadi enggak bisa hadir, karena kebetulan kita pun hadir di main di Bandung dengan additional drummer. Iya. Berbicara mengenai terbentuknya Auman, mungkin yang paling bertanggung jawab itu sebenarnya itu Zalbin Sulaiman ini ya. Ini yang paling bertanggung jawab sih sebenarnya ini. Abin. Biar manis. Ya, okay. Jadi cerita ketemu bisa jadi hari maupun apa? Jadi Auman. Jadi gini, ketemu sama Pelo tuh di klub malam. Iya. Party gitu ya kan. Sedikit. Abulnya. Besoknya ketemu lagi. Kebetulan waktu itu saya baru pulang kembali ke Palembang dari Jakarta karena ada masalah dengan hukum dan saya mesti menjalani institusi koreksi negara. Dan malam itu ketemu Zalbin ya. Sebenarnya udah lama gak ketemu, saya kaget deh, bahasa besar sudah ya kan. Jadi, berpikir siapa ya orang-orang yang main gitar. Ajakin bikin band ya. Bikin band. Kebetulan aku dulu punya partner band, partner band. Ya, si Erwin sama Aulia dan si Ruli. Dan akhirnya coba ngejam. Ya, kita ngejam sama Dian ya. Benar. Karena saya pernah band mereka ini dulu namanya itu The Martils, sebuah band garage rock and roll gitu, dan saya pernah bantu teman-teman untuk mengekspos singlenya. Mereka punya rekaman tapi belum sempat terpublish secara rilisan penuh ya. Kemudian mereka punya satu, saya sebagai besar dari sini di Palembang kemudian ke Jakarta. Melihat mereka punya band ini potensi sekali, saya pernah masukin dalam sebuah kompilasi Track Sound ketika saya bekerja di majalah Trax. Dan ketika saya pulang ke Palembang dengan ngajak dengan teman-teman ini, saya ngelihat wah ini sesuatu yang seru nih gitu kan ya. Dan seru dalam artian kita mau bikin apa nih, musiknya kayak gimana gitu kan. Ini ada, kalau aku rencana kemarin, rencana kita awalnya ya, awalnya kayak The Locust atau The Ginger, pokoknya ala-ala gitu ya. Dicoba ternyata pas di dalam latihan pertama ya, pertama itu beda dengan ide yang kita obrolin pas bulan, di luar bulan Maret 2010 ya. Iya. Ya. Itu explore ya, main tuh wah kita ada freestyle, kita enggak kayak gini jeng segala macam ini. Jebret. Ternyata enggak ada chemistry di situ. Secara konseptual. Ketika itu stuck. Saya bawa laptop, buka ya, kita dengar macam-macam ya. Nah ketika itu dengerin sebuah lagu dari band The Icarus Line yang judulnya Feed the Cat to Your Cobra. Begitu jebret, klik, stop. Tiba-tiba Ruli muncul dengan riff pertama untuk lagu WKGG ya. Jebret, jamming, jadi WKGG. Oh,
bilang pengen kita jadi kayak heavy rock atau ya, stoner ya, atau apapun ya. Itu kita cuma ikutin flow kreatif itu aja. Itu sekitar bulan Maret. Kemudian kita publish video-video bulan itu Mei. Bulan Mei ya. Bulan Mei itu di YouTube. Dan itu masih mentah banget rehearsal video itu. Dan itu berlanjut setiap latihan kita bikin lagu. Ya. Kemudian terlintas ada berapa? Ada 4 lagu ini ya. 4 lagu. 4 ya, lagu ya. Awal yang pertama di kita bikin. Akhirnya kemudian niatnya kemudian kita bahas, kita bikin apa ya? Ah, bikin EP aja kan. Ah iya, karena awalnya emang ya kita masing-masing paketan emang kita. Iya, emang ini niat awalnya adalah proses kreatif ya, ya. Band-band yang emang niatnya energi kreatif. Erwin ini punya band dengan Aulia itu namanya Grey. Kemudian saya di Dagger Step yang kemudian vakum. Zarbin itu di Kerongsokan, Ruli di band metalcore namanya Delirium. Jadi kita nganggap bahwa Ambon ini adalah sebuah wadah kreatif kita untuk mengeksplor elemen lain dari musik yang kita mainkan di band masing-masing gitu ya. Nah, kemudian bener kata Ewan kita membuat EP. Kita rekam lah ya. Rekam lagu berapa lagu? Dua lagu. Yang awal. WKGG sama Unholy. Yeah. Unholy Terror ya. Holy. Terus lanjut bikin City of Ghost ya, sama Viva Rimau. Itu kita rekam, kemudian mau diselesai. Tapi ketika gatel, kemudian mau kita bikin EP, kita serahkan ke mixing, sudah selesai ya. Kita serahkan ke mixing engineer. Ya seperti itulah. Nah, disinilah awal kemudian nanti akan menjadi Suar Mara Bahaya. Nah, sebelum membahas Suar Mara Bahaya, kita waktu itu awalnya kita mikirin nama band dulu ya. Iya. Kita mikirin nama band. Kebetulan yang muncul yang ide untuk nama band itu adalah saya. Ya, saya mikir. Kamu ya? Oh iya. Tapi dengan persetujuan teman-teman ya. Iya, saya mikir kita berada di Sumatera Selatan. Kita berada di Pulau Sumatera, sebuah tanah purba, tanah andalas ya. Dan ada yang salah satu hutan tropisnya itu paling salah satu yang terbesar di Indonesia setelah Kalimantan dan juga Papua. Kita melihat bahwa satu ada satu spesies binatang yang begitu indah, luar biasa anggun dan juga gagah dan juga kalau di balik kegagahan itu ada tipuan kengerian kalau kita melihat dia. Itu dari seekor itu adalah Panthera tigris Sumatera ya, harimau Sumatera. Di situ saya coba mencuri apa sih yang dari kalau namanya pantera dah ada pantera ya jebret tigris waduh sungai tigris nanti dibilang di sana dari sana auman suara elemennya ya auman dipakai dengan dua tanda kurung yang nggak mirip sama apa pabrik truk. Wow gitu kita ambil auman itu dipakai dan anak-anak setuju begitu juga simbol sederhananya yang A dalam kurung gitu ya. Kita emang pengen bikin logo yang ikonik ya. Dan itu semua diwujudkan oleh Erwin dan Aulia yang berada di bawah rumah produksi rumah desain GURM ya, GOORM ya benar. Itu. Nah, kita pakai auman ketika itu pakai Aulia ini seorang Aulia pencinta binatang. Dia senang kucing segala macam begitu juga beberapa teman-teman yang lain mungkin dalam keseharian seperti saya juga dan teman-teman punya concern. Kita memakai nama dari harimau nih. Kita juga mesti membayarkan, kita berhutang dengan dia memakai nama ini. Jadi dari awal kita bikin, bagaimana nanti kalau semua pendapatan yang kita dapatkan dari panggung ataupun merchandise kita akan memberikan donasi dari apa? Kita jujur kita nggak begitu aktif dalam konservasi hutan gitu ya. Jadi kita coba ngasih yang paling kecil dalam hal-hal tersebut yaitu dengan mendonasikan sebagian itu. Nanti kita akan bicara lebih banyak tentang itu. Nah, setelah nama itu terbentuk. Kita mulai mengerjakan proses EP yang tadi sebelumnya ya. Proses EP. Nah, sandungannya kemudian adalah ya hambatan di pas proses mixing. Ya. Ketika kita deadline udah deket, kita temuin si David Hersha, engineer-nya. Dia menyerah. Iya, ternyata dia tidak bisa menuhi deadline kita pada waktu itu bulan April ya. Karena kita rencana target mau rilis bulan Mei ya. Bulan Mei, nah kemudian itu, nah ternyata kemudian tidak bisa dipenuhin dan kita pun mikir setelah saya hitung-hitung dan teman-teman kita bareng-bareng hitung-hitung ya kita pikir, waduh produksinya kok sama aja dia bikin album ya akhirnya kemudian waktu ketemu dia dengan Aulia, kita bertiga ya Erwin, saya dan Aulia, akhirnya kita bikin keputusan yaudahlah, silahkan deadline-nya diserahkan yang 4 lagu itu kita akan bikin tambahan lagu dan kita jadikan ini full album ya. Full album. Nah, itulah awal dari Suar Mara Bahaya ketika kemudian menjadi seperti itu. Ketika proses pengerjaan itu ya, kita pakai nama Auman.
tapi ternyata ada suatu hal yang tidak kita pikirkan tapi ternyata menarik. Iya. Ya. Tahun 2010 itu adalah tahun macan. Iya. Kita baru ngeh ternyata itu tahun macan ya. Tahun macan logam kalau misalnya kalau kalender Cina itu kan ya. Tahun macan logam. Dan kita bikin band itu tahun 2010. Jadi kayak ada semacam kebetulan-kebetulan yang ternyata membentuk kesatuan dari keseluruhan konseptual dari nama dan bentukan dan segala macamnya itu ya. Sembari kita lagi proses mengerjakan album itu ya, nambah materi lain. Nah, di situ makin memperkuat, wah. Ini seolah-olah kayak semesta berkonspirasi akan ini ya, gitu. Setuju gitu ya. Nah, setuju nih namun enggak tahu memang tuh ya. Nah, kemudian kita gabar. Nah, gitu. Kemudian akhirnya proses pengerjaan bertambah, kita menambah 6 lagu ya. Iya, nambah 6 lagu ya. Apa aja lagu yang ditambah? Kemudian lanjutannya itu cover. Ya, ada 6 lagu yang ditambah dan satu cover ya. Satu cover yaitu sebuah cover dangdut dari Fethi Vera yang berjudul Macho yang kita Macho. Ubah ulang. Kita ubah ulang temanya, kita ngeliat bahwa di Palembang itu ada keras gitu ya. Iya, gimana ya. Kalau gig gitu. Keras itu tabiat. Karakter mungkin ya. Karakter, memang ya namanya panas sih, seneng Islam gitu. Iya, kami anak matahari di Palembang itu panas ya. Jadi mungkin di setiap gig itu selalu diwarnai kekerasan. Jadi kita memilih lagu Macho itu karena setiap jamming itu kita kalau jeda iseng itu main segala dangdut deh ini. Ya, beberapa lagu. Liriknya juga diganti kan? Diubah. Itu untuk membalikan, hey, kita nggak butuh biang kerok di scene, kita butuh band-band yang kreatif. Kita butuh teman-teman yang melakukan sesuatu bukan hanya bikin kericuhan, berantem dan saling mencederai gitu ya. Nah, itu berjalan. Seiring dengan berjalan dengan itu, kita juga ada satu misi kita coba menggunakan semua sumber daya yang ada di Palembang. Iya, dari rekaman ya. Proses rekaman dari kemudian mixing engineer ya. Sampai kemudian dari visioner konsep visi artwork dari Auman sendiri, selain musiknya yang dikerjakan dengan luar biasa dari hasil jamming kita berlima dan lirik saya yang buat, itu visioner konsep artworknya itu dibikin oleh saya dan Aulia. Dia dan Aulia ya. Kebetulan Aulia jago ini ilustrasi ya. Ya, saya gambar manual kan. Gambar manual, saya yang layout. Tipografi. Iya, tipografi yang beresin lah pokoknya. Iya. Nah, selesai. Dan semua logo itu dibuat oleh Erwin. Logo itu dibuat oleh Erwin dan dari logo ini kayak gimana itu? Aku cuma ngasih Auman, dia yang menerjemahkan secara visual dan seperti logo sederhananya seperti itu. Yeah. Karena kita ngelihat kita pengen punya logo itu yang kayak apa yang kita ngelihat logo kayak Black Flag, kita ngelihat Dead Kennedy, terus kita ngelihat beberapa logo-logo keren lain ya, seperti logonya Materang juga keren banget itu ya, jadi siapa tahu kalau kita pakai logonya di itu gratisannya kan, itu kayak kita mau punya logo yang solid gitu loh, gitu dan bisa melambangkan musiknya, kemudian menjadi ditempelkan ada stoner, heavy rock, segala macam, hardcore punk. Dan kita masing-masing punya selera, kita coba lebur itu dalam 11 lagu yang ada di situ. Bahkan penafsiran kita kembali akan dangdut dari Fethi Vera pun kita tafsirkan dengan energi rock. Dalam dan satu lagu berbeda-beda. Dalam setiap lagu berbeda senyawanya. Yang bertanggung jawab akan lagu Fethi Vera pertama kali muncul di itu adalah Erwin. Nah, dan proses ternyata lagu itu juga menjadi masalah dengan album ini. Sangat bermasalah. Karena ternyata perizinannya lama banget. Yeah. Kita mesti nyari penulis yang enggak tahu di mana rimbanya, dari produser sampai masang di koran dan mesti hampir bayar 15 juta untuk royalti. Yang pada itu kita sedang susah ya duitnya, udah habis-habisan ya. Yang mesti kita mikir apa ya ini? Mendingan beli motor dulu ya. Beli motor, ojekin, terus kita palsuin, dicuri orang, klaim asuransi, baru kita bikin album. itu izinnya. Tapi kemudian dengan segala macam hambatan akhirnya rilis juga pada awal Januari, tepat tanggal 13 ya. Tanggal 13 Januari 2013. Itu dia. Rencana ke depan ya Auman yang sederhana ya, terbesit yang dari kita ya, dari awal kita juga membuat suatu apa kayak dokumentasi gitu ya, awal-awal gitu kan, dokumentasi iseng-isengan sebenarnya itu dari
sebuah handphone gitu, yang handphone waktu itu kebetulan handphone saya. Kita buat dokumentasi dari awal pembuatan video, dari awal pembuatan apa ya, kegiatan Oman lah gitu, dari awal kegiatan di Teddy Bear, terus dokumentasi untuk pembuatan video, terus di sana terpapar juga kegiatan apa, rencana-rencana ke depan di video. Mungkin dari situ juga kita bisa kayak sekarang udah ada media apa, sosial media gitu, kita bisa masuk ke beberapa sosial media yang bisa dilihat orang dan mereka berapresiasi gitu, mereka menghargai dengan apa yang kita buat dan mereka juga memberi apa, respon yang baik, dan itu memberi kita juga semangat untuk membuat kayak dokumentasi ini juga bagus gitu. Dalam hal ya buat baik buat kita juga baik buat untuk publikasi gitu ya. Dalam artian apa ya, kita sempat pilih sebuah video interview sederhana ya, dalam tempat yang coba menunjukkan bahwa kita, apa yang kita lakukan dengan musik ini itu adalah bagian kecil dari kita yang coba ingin menjadi melakukan hal yang kita senang lah ya, tanpa sebenarnya nggak ngejar apa namanya populer atau ya, misi sederhananya satu, dengan ya kita coba bangkitin awareness orang akan beragam sosial, fenomena sosial dari politik, ABCD, kehidupan kita seharian lah, dari yang mulai masalah fanatisme berlebihan, tapi yang terutama adalah membuka kewarasan bahwa banyak sekali kayak harimau ini tentang masalah yang dihadapi oleh spesies harimau di Sumatera, itu membuka mata orang-orang. Ketika kita misalnya main di Bandung Berisik, kita menyampaikan itu di stage, kemudian diliput oleh beberapa media misalnya, dan itu membuka mata orang-orang yang selama ini bahwa harimau Sumatera itu akan mendekati kepunahan. Itu yang paling kecil sederhana, dan juga saat selain itu adalah untuk menunjukkan bahwa Palembang yang selama ini mungkin hanya dianggap ya dikenal cuma pempek doang gitu ya, Palembang ya kirim pempek doang, itu kita muak banget mendengar itu istilahnya. Sebenarnya kalau di Palembang itu, kalau untuk musik ya, udah tahun 9 dari 70-an, ya, dari 70-an kita pingin meneruskan perjuangan dari Golden Wing. Iya benar, ada dulu tahun dulu orang nggak tahu bahwa Golden Wing itu dari Palembang, terus ada band kayak Metalator, kayak banyak sekali. Jadi coba bukan menjadi wah Palembang juga keren, enggak, tapi nunjukin bahwa bukan ingin menjadi besar, tapi ingin nunjukin bahwa ada sesuatu di balik isolasi ini, orang nggak terekspos dengan seperti apa. Kita tunjukin bahwa di Palembang itu banyak band-band yang juga kerennya, kayak Grey, Delirium yang kita ada, dari Rongsokan, ada Majestic Ethical yang Black and Crush-nya, Hoax yang dengan ya, Power Violence Grind-nya seperti itu, Kantong Si Maya dengan Black Metal-nya, ya kan. Dan ada Gram juga. Ada Gram juga, macam-macam. Itu yang ingin kami lakukan di sini adalah kami coba membakar batas lokalitas yang selama ini sering malah membuat, jadi ujungnya band bikin di Palembang bikin band jadi mentok hanya dengan koleksi MP3 di komputer gitu yang dan kita pun udah ngerasain diri ya, kita kan gagal. Iya benar, saya dengan Dagger Stay banyak merilis 3 lagu tanpa album, gagal band ya, bukan gagal cinta. Itu beberapa anti klimaks ya. Gagal album ini kita coba rilis dengan ini dengan si Auman ini, yang proyek balas dendam sebenarnya, boleh balas dendam yang pada ujungnya kemudian ingin coba menjadi gerbong buat teman-teman di Palembang. Misalnya gini, kita di Palembang kita main kolektif, kita bayar dikocok main pertama nggak masalah. Kita nggak pengen jadi band yang paling besar, tapi paling nggak coba ingin menunjukin bahwa hey man, orang kita dari kota yang selama ini dianggap kelas 2 juga insya Allah bisa menunjukkan bahwa Palembang juga bisa dalam peta musik nasional gitu ya. Dan apakah itu peta musik rock nasional ataupun skena alternatif atau apalah sebutannya ya, terlalu banyak sebutan sekarang. Itu mungkin itu tujuan yang coba dilakukan. Dan ketika bicara harimau, pada akhir tahun nanti mungkin ketika kita main di beberapa acara sekolah, di acara kolektif, dan itu membuka mata pada akhir tahun nanti dari teman-teman dari ada sebuah universitas negeri di Palembang mengajak kita, kak kita bikin workshop yuk untuk awareness akan harimau Sumatera. Di situ kita ngelihat, saya ngelihat hey man, dari kesunyian ruang 4x4 latihan itu ini ya, kita, dan walaupun kita nggak sering ke hutan gitu, tapi paling nggak bisa membangkitkan bahwa awareness kecil itu tadi buat teman-teman ya kan ya. Itu seperti itu. Kenapa Auman tertarik dengan proyek kolaborasi dengan Maternal Disaster? Mungkin
apa ya? Apa ya? Awalnya sebenarnya kita maunya sih semuanya dari Palembang. Iya, pertama awalnya dari inginnya ya produksi dari Palembang aja lah, semuanya kaos ya. Jebret segala macam-macam ya, karena kebetulan kita juga ya, Erwin punya Enfantru Culture dan juga jalanin guru ya, ini. Zarbin ada raw artware gitu. Jadi maunya emang seperti misi awal kita semua ini untuk mau mencoba mendorong apa ya, ekonomi alternatif kreatif yeah. Di Palembang juga ya yeah. Karena istilahnya kita dari awal korbannya bisa bergerak maju, cara nggak langsung pasti akan mendorong dari merchandiser, recording studio latihan ya. Nah, tapi kemudian yang menarik ini Maternal nawarin suatu, kalau cinta itu cinta yang unconditional yeah. Gitu, dalam artian suatu ketertarikan yang beda lah ya. Iya, yeah, dalam artian ketika kita, ini bukan bentuk endorsement yeah. Bukan kita mesti, lu kita support tapi lu pakai produk kita jadi kayak poster boy yeah. Ya gitu. Sebenarnya kita males ya, karena kita kalau manggung kita gak mau pakai apa yang kita suka. Kita mau pakai band kaos lokal yang kita support ya. Iya kan, jebret, huni, misalnya tapi kalau kita pakai gak masalah. Ya kalau dipakai juga nggak masalah karena mereka padahal nggak mengikat gitu ya. Oke okay, seperti itu. Pakai nah kemudian muncullah ada proyek kolaborasi ini. Nuh, kok mau ya? Ya mau. Di antara kolaborasi kita. Oke. Nah jadi kita mikir karena proyek kolaborasi ini full package. Iya. Kita yang paling menarik utama itu adalah ide untuk merilis Suar Mara Bahaya dalam format kaset. Iya. Nah. Kita besar dalam kita nah, jangan lupain kaset. Benar, kita istilah mentang CD banyak. Ya, kita kaset. Bisa dibilang kami adalah generasi analog ya, besar dengan kaset ini. Iya. Ketika kita mendengarin kaset itu apa ya? Sambil nyium baunya. Bau cover ya. Bau cover, kemudian mendengarkan lagu track per track as a whole secara keseluruhan ya, enggak bisa cekit ya gitu kan. Seperti itu. Nah, ketika ide untuk merilis kaset itu kita bikin tertarik. Dan kemudian malah ditambahkan dengan banyak item. Jadi kalau misalnya nanti ini jadi gitu, lu gak bakalan rugi men dengan, yeah, dengan package yeah. Ini whole package yang ditawarkan oleh Mata. Lu harus beli men yeah. Oh iya, beli ya itu. Dan ini dalam limited issue yang paling utama. Dan berkolaborasi ini kita coba gimana sih. Kalau kita agak diktatif sebenarnya kalau soal artwork ya yeah. Guru ini sangat diktatif terhadap Auman itu. Semua artwork yang dia ini mesti approval dari guru. Kalau approval dan kita akuin, kita selalu setuju dengan artworknya yeah. Setujunya namun guru yang bikin ya. Iya, setujunya kalau misalnya kayak itu. Nah, bisa nggak mau? Bisa. Ya, nah, ketika ini kita coba eksperimen gimana sih kalau kita mempercayakan artwork dan segala macam ABCD untuk terutama untuk beberapa item, terutama T-shirtnya, kaos yeah. Itu kepada Maternal, ya kan? Untuk Maternal, karena jujur kita senang nih melihat image secara imagery dari Maternal, ya kan? Dan saya yakin juga pasti mantap karena saya lihat ada kesamaan lah kesamaan antara dengan antar Maternal dengan dari guru ya, dari, ya. Nah, ada kesamaan konsep jadi kenapa yuk kita coba deh. Dan yang satu yang paling utama, Maternal menawarkan cinta yang unconditional man and yeah. We love that ya. Kita nggak mau jadi poster boy apalah kalau mau ngasih gratis ya kasih aja gitu kan gampang. Tapi ini menawarkan seperti ini, kayak kita waktu ke Bandung man, hospitality anak teman-teman kita sampai nggak enak banget ya. Diajak ke sini ke situ segala macam, itu yang sebenarnya lebih kita hargain di sini, konsep dari ini brotherhood of man gitu. Yeah. Kita dari kota luar ketemu ke sini baru pertama kali, mana mau balasnya gitu ya. Iya gitu. Yeah. Kita jadi bingung dan teman-teman nawarkan itu, dan kita dari yang daerah merasa gila apa ya, super segan nih ya, balik ya kita yang segan jadi kita yang paling segan seperti ini. Kalau dipikir kita sebagai band daerah, yang kita nggak ada sesuatu yang muluk-muluk yang ingin dicapai, ingin jadi yang besar atau apaan gitu. Tapi mungkin apa ya? Ya impian kita mungkin sama-sama di sini. Ya kalau untuk berkompetisi untuk menjadi band yang besar itu, biasanya udah. Ya kita nggak begitu lah. Ya nggak begitu lah. Mungkin. Penilaian tersendiri lah untuk publik ya. Jalan apa ada. Ya, jalan apa yang real aja lah ya. Kita tetap bisa kumpul berlima. Bisa ketika Aulia pun enggak hadir sekarang gitu kan. Bagi aku enggak ada bin besar bin kecil sama ya. Aja. Yang ada itu cuma apa ya? Ngelakuin apa yang kita senengin ya. Yang ada tuh bisa persaudaraan gitu. Iya, jadi kita berempat di sini dengan sama Aulia dan mungkin
yang paling waras yang bisa dilakukan sekarang di tengah iklim band yang dari so-called indie scene, alternative scene, all of that fucking scene gitu. Kalau emang ngomongnya scene ataupun segala macam sudah sangat basic kadang-kadang dipikirin ya, adalah mau membuka mata dan telinga bahwa banyak aksi-aksi yang luar biasa dari penghujung Sabang sampai penghujung Merauke, ada band keren di Aceh ya kan? Ada band keren di Medan, ada band keren di Padang, di Pekanbaru ya, di Batam yang kemarin ada anak Batam juga datang ya, di Jambi, di Bengkulu, di Palembang, di Lampung, di Tenggarong, di Kutai, di Manado, di Makassar, di Tomohon, di Pontianak, di segala macam, di Jawa apalagi mungkinnya sudah begitu maju, tapi kan dan juga di Bali dan juga banyaklah aksi-aksi lain yang bukan hanya band-band besar yang harus selalu menjadi patron, karena namanya apresiasi karena adanya kreasi ya kan. Iya. Setidaknya kita menunjukkan sinyal lah di sini. Iya. Bahwa dari segala macam dari seluruh provinsi di Indonesia ya mungkin sekarang sinyal kita kuatin gitu ya. Kita bisa menguatkan sinyal bahwa ya ini di Palembang juga ada scene-nya ya. dan terlepas dari romantisme ABCD, sim bukan untuk dipertandingbandingkan. Kami punya kenikmatan tersendiri dengan segala macam kekurangan yang kita punya di kota kita ini. Kita punya nilai sendiri di kita nggak ingin Palembang ingin menjadi seperti Jakarta, Bandung. Nggak, kami ingin Palembang tetap menjadi Palembang dengan aksi-aksinya yang kita appreciate dengan passion dan tetap menikmatinya dengan fun. Ya udah itu doang. Dan pastinya kalian tunggu aja ntar paket kolaborasi yang maternal ya. Dan itu adalah respect kita ngeliat buat teman-teman dari Bandung mensupport, itu adalah hal yang luar biasa. Terima kasih buat maternal. Thank you buat maternal. Karena udah malam. Aku cinta semua cinta buatan Indonesia.